Kerajaan akan mengumumkan beberapa berita baik buat pengamal media di negara ini semasa sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 yang berlangsung selama 3 hari di Kuching, Sarawak bermula esok. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata perkara itu akan diumumkan semasa Majlis Kemuncak Hawana 2024 pada 27 Mei ini yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Manakala Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir ke Majlis Kemuncak Hawana pada hari Isnin 27 hari bulan Mei, dan insya Allah kita akan ada beberapa pengumuman yang baik untuk rakan-rakan media. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat kunjungan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Mengenai persiapan Hawana 2024, Fahmi memberitahu ia berjalan lancar dengan beberapa pembaharuan dari segi susunan program. 6 organisasi media antarabangsa akan hadir dan menyertai beberapa acara seperti Persidangan Media Sarawak untuk membincangkan cabaran Inilah dan masa depan media. Ruang yang disediakan melalui Hawana dapat memberikan kita sedikit imbasan, a glimpse of the future, dan dapatan daripada program ini saya percaya akan dapat membantu Kementerian Komunikasi dan juga kerajaan merangka beberapa dasar yang mapan, sustainable untuk masa depan media.